Okey, assalamualaikum sahabat semua. Berjumpa lagi dalam Nas Channel. Okey, episod kali ni aku nak share dekat sahabat-sahabat semua. Okey, semua yang menonton video ni. Sekarang ni aku nak sharekan tentang ke mana perginya hasil dan sumber duit YouTube yang aku dapat. Kemanakah jalan dia yang akan aku bawa? Semoga bermanfaatlah video ni . Semoga menambah semangat kepada anda YouTuber-YouTuber Malaysia dan juga YouTuber luar negara. Saksikan. Okey. Boleh. Allah. Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma. Assalamualaikum, ada orang ke? Datang dengan mak dan adik. Saya ada buat boleh buat YouTube lah. Buat YouTube video semua. Jadi lepas saya dah share semua video semua, saya dapat pendapatan dari situ. Jadi saya dah niat ni, saya nak nak sedekah untuk kita kongsi rezeki sama lah untuk yang memerlukan. Dia bagi dia akan sama okay, mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Amin. Allah. Tujuan saya lah. Bukan kata nak menunjuk apa ke apa yang saya buat ni, bukan. Saya nak orang kat luar sana yang berbaya dengan saya, yang muda-muda, anak-anak muda sekarang ni, buat apa yang macam mana saya buat. Jadi dapat hasil daripada situ, kita rasa sama-sama rezeki. Bukan kata tak, saya bukan kata dapat duit, saya nak beritahu yang saya bayar kat orang, bagi kat orang tak, bukan. Niat kita. Jadi kita tak mencuri, tak ada buat apa yang tak sepatutnya. Kita buat benda yang betul, rezeki tu halal. Jadi kita niat tu lah kata, walaupun sikit banyak, ada. Ya, sama. Anak saya mana nenek? Oh, salam. Nenek, cium. Allah. Anak buat sama nenek? Dua. Seorang ni yang mak ni. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan. Okey. Okey sahabat semua, ini adalah mak saya Maimunah binti Kamarudin yang telah melahirkan saya dan membesarkan saya dari kecil hingga ke sekarang, hingga saya dewasa. Jasa dia takkan mendapat saya balas, hanya Allah Ta'ala saja dapat membalasnya. Terima kasih mak. Dan Angah nak berkongsi rezeki daripada YouTube channel yang Angah buat. Dan hari ni Angah nak bagi sumbangan sikit kat mak lah. Mak saya pun sekarang ni dalam keadaan yang tak sihat. Dan hanya minum susu melalui tiub. Tak boleh makan dan minum lagi. Di sana kena serangan strok di separuh bahagian tengkuk hingga ke kepala. Mak, salam mak. Sayang mak. Mak pun sayang anak-anak semua. Anak cucu mak. Mengasuh rezeki anak-anak ni menyehat, menjaga rumah saya. Ya Allah, insya-Allah mak, insya-Allah. Terima kasih mak. Terima kasih mak. Angah pun tak jauh. Apa-apa pun Angah ada kat sini je. Ini untuk mak. Terima kasih. Ya. Rezeki kita sama-sama. Bukan kata saya buat video ni untuk saya seorang, tak. Saya bagi untuk keluarga saya dan juga banyak-banyak dan orang yang memerlukan, insya-Allah. Okey. Okay, tak lupa juga saya nak berkongsi rezeki ni bersama dengan anak-anak saya. Ini sepasang anak saya, Nur Anzalna Damia dan juga Muhammad Aryan Ziyad. Ini anak lelaki saya, nombor 2. Dan ini anak sulung saya. Dan kita akan berkongsi rezeki bersama mereka. Ada jugalah untuk mereka, bahagian mereka. Cakap apa? Cakap apa, dek? Nah, ambil ni, dek. Ni. Okay, tak apa. Dia tak nak, kita simpan dia. Dah budak tak pandai pegang duit lagi. Ambil. Yang baling. Ya. Duit ni masuk tabung sekolah. Masuk tabung nanti sekolah nak belajar. Okey, yang ni bagi dekat mama. Nak kakak simpan. Dia bagi kat mama. Okey. Bagi dia orang happy je. Bukan kata saya nak
seorang apa ni, apa-apa kita kena berkongsi bersamalah dengan anak dan juga isteri dan juga mak. Okey mak, Angan nak ucapkan terima kasih dekat mak apa ni sentiasa menyokong dan mendukung Angan, mendoakan Angan lah hingga sampai ke takat ni, dan setiap rezeki yang Angan dapat tu Angan nak kongsikan bersama dengan mak dan juga anak-anak dan juga ibu Angan lah apa ni, dan harap mak dapat terima lah. Alhamdulillah ya. Terima kasih mak sebab mendoakan Angan dan alhamdulillah kami ya. Semoga saya doakan lah rezeki ini dah berterusan insyaAllah untuk pada yang memerlukan, bukan untuk rezeki saya seorang, jadi kepada yang layak dapat kita akan bantu insyaAllah. Ok Cah, aku nak ucapkan terima kasih juga kerana banyak membantu Angah dan juga mendoakan Angah hingga Angah berjaya, dan alhamdulillah Angah juga nak rezeki, nak kongsikan rezeki ni bersama dengan Acah lah. Kita harap Acah boleh terima. Okay guys, terima kasih kepada 5,500 subscribers yang terus support Nas Channel, dan saya ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okay, tujuan video sini saya up sebenarnya bukanlah untuk saya menunjuk-nunjuk apa yang saya buat, tetapi kalau boleh saya minta kepada anak-anak muda ataupun belia di masa kini supaya buat benda yang sama macam mana saya buat, up video. Dan jangan lupa kalau boleh daftar ASN lah untuk YouTube, sebab gaji kita dibayar melalui ASN. Jadi kalau anda tak daftar ASN, anda takkan dapat pengwangan tu lah yang dibayar. So apa yang saya buat sekarang ni bertujuan dia adalah untuk membantu insan lain yang memerlukan, yang lebih layak lah daripada saya. Sebenarnya saya pun tak dapat apa-apa daripada duit YouTube. So saya share kepada anda, saya kongsi kepada sahabat-sahabat semua bahawa video yang saya buat selama ni untuk tujuan untuk saya buat collection kepada orang yang memerlukan, termasuklah ahli keluarga dan juga mak saya. Okey, sebenarnya aktiviti dan juga hobi-hobi yang anda lakukan, tak kisah apa juga aktiviti yang anda buat, anda perlu ada satu niat lah. Macam saya niat untuk membantu orang lain, dan begitu juga anda, kalau ada anda ada niat niat yang baik untuk support orang lain, apa salahnya kan? So daripada YouTube ni kita jadikan platform lah untuk kita dapat jana pendapatan dan juga membantu keluarga kita sendiri dan juga orang lain. Macam kita tengok kebanyakan budak-budak sekarang lebih kepada macam basikal ajak. Saya tak ada kata sebenarnya basikal ni okey, cuma bila dia dah buat macam basikal ajak dan aktiviti yang berbahaya macam tu, saya rasa macam tak ada manfaat lah. So baik anda buat video, tak kisahlah gaming, aktiviti, hobi, ataupun bagi masakan ke, ataupun travel, tak kisahlah apa-apa juga aktiviti anda buat, berlandaskan YouTube dan didaftar melalui AdSense, dan setelah anda mendapat pendapatan, itulah yang anda mampu buat. Saya tak ada beli apa-apa pun sebenarnya, tak adalah itu sekadar gambar je kan, macam motor ke kereta apa semua tak ada. Saya daripada pendapatan saya, pendapatan pertama memang saya dah niat untuk membantu orang lain. Alhamdulillah, syukur. So setakat ni saja video saya untuk kali ni. Jumpa saya lagi dalam video akan datang. Maaf ya jika saya kadang-kadang kurang untuk up video sebab faktor kesihatan saya pun tak berapa sihat. Okay, so pagi ni saya tak sempat nak sarapan. Ada nasi lemak bihun goreng macam tu lah dengan air masak. So lebihkan air minum air masak daripada air berkarbonat macam air gas. Dan orang kata umur semakin meningkat ni, kita sama-sama jaga kesihatan. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Hari ni kita tapau mi goreng. Mi goreng untuk ni sarapan pagi Sarapan pagi 11.30 kita sarapan pagi. Jom makan.
Bismillahirrahmanirrahim.